Selain objek wisata Candi Borobudur, di Magelang, Jawa Tengah ada wisata alternatif untuk mengisi libur panjang bersama keluarga, yaitu wisata tubing atau arung jeram mini. Wisatawan diajak untuk menyusuri saluran irigasi di sepanjang bantaran Sungai Pabelan. Inilah keseruan saat wisatawan mencoba tubing atau arung jeram mini di sepanjang saluran irigasi di bantaran Sungai Pabelan di Desa Bojongkojor, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dengan menggunakan ban bekas, mereka diajak menyusuri derasnya arus dan jeram-jeram kecil di setiap tikungan saluran irigasi. Dalam satu kali trip, wisatawan menempuh jarak sekitar 500 meter. Suka banget. Enggak takut dengan airnya? Enggak sih. Nah, udah berapa kali main seperti itu? Baru pertama kali. Baru pertama kali. Ini permainan ini gimana? Seperti ya, apa? Menyenangkan, memacu adrenalin. Seru ya. Untuk satu kali trip, wisatawan dikenakan tarif Rp10.000 per orang. Selain murah dan menyenangkan, keamanan juga terjamin. Setiap peserta diwajibkan mengenakan helm dan pelindung siku, tangan dan kaki. Wahana wisata ini baru dibuka pada pertengahan bulan Oktober lalu oleh warga Desa Bojongkojor, Magelang. Awal mula kita mendirikan mini rafting ini muncul dari paguyuban wisata Dusun Kojor yang dinamai Deswita Boko, bertempat lokasi di irigasi Bendungan Kojor ini, Sungai Pabelan. Wahana ini bisa menjadi alternatif mengisi liburan selain ke Candi Borobudur. Trijoko Purnomo, Magelang.